sini akan pemain basket dunia. Jadi buat teman-teman, bayangkan saja pemain basket dunia akan ada di sini. Jadi ini adalah satu sejarah. Mari kita ukir sejarah agar Indonesia semakin harum namanya dan kita bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk Piala Dunia Basket di tahun depan. Tetap semangat semuanya. Yeay. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Raffi. Bapak Raffi dan Bapak Erick Thohir, kita akan masuk prosesi untuk foto session. Saya mengundang Bapak Erick Thohir, Bapak Uus untuk ke depan. Mr. Richard Carrion, Mr. David Crocker, Bapak Deni Kusasi, Raffi Ahmad untuk ke depan untuk foto bersama. And also Chip. Kami silakan Chip untuk ke depan. Ada Raffi Ahmad bahwa Indonesia akan menjadi tempat kejuaraan basket dunia. Kemudian ada juga Erick Thohir. Oke, kalau misalkan untuk rekan-rekan media untuk foto para VIP kita pagi hari ini. Sekali lagi ini di Bundaran HI yang ada. Oke, tahan dulu. Untuk melengkapi foto, kami panggil Bapak Ibu Nirmala Dewi, Bapak Agus Mauro, Bapak Cahedi Wanda, Bapak Steven Walangitang, Bapak Hendro, dan juga basketball legend Indonesia, Fabiga Michael, Romy Chandra, Ari Budi Mansha, Nurus Tebu, dan Ibu Yeriano. Kami silakan. Ibu Yeriano. Istri Pak Jokowi. Ini Pak Jokowinya ada tuh lagi jalan. Baik, kami silakan untuk rekan-rekan media dan masyarakat Jakarta untuk mengabadikan foto ini. Oh, this is the moment that we've been waiting for. Baik. 23. Nah, ini Raffi dengan legend, basketball legend kita. Asik, jelas banget. Baik, pemirsa, demikian berakhir sudah acara Unveiling Countdown Clock 1 Year to Go FIBA Basketball World Cup 2023. Sekali lagi untuk kepada tamu undangan dan rekan-rekan media, kami silakan untuk menuju ke Pullman Hotel untuk acara selanjutnya. Press conference. Sekali lagi, terima kasih.